Kalau simpati bagusnya. Kita ngebolang hari ini di Desa Kintabani. Ini orang bapak enggak pernah makan, enggak tahu deh. Enak enggak tahu. Di bumbu kare apa? Kare ya? Ya, di santan. Jauh di Kintabani, jauh daunnya. Jauh rumang ting, jauh rago ni kan apa main ngau ha. Di laut apa ada ngau ha. Oh, aspalnya tuh begitu langsung di laut rumah tapane ngau ha. Ngau ha. Dia boleh. Jadi dia gila-gila. Ini ada satu. Eh, punya ini kembali punya ini laut daun gunung tapane. Masa udah. Lima panas. Bebas Pak Camat. Boleh di sini Pak. Simbolis. Bambu boleh. Target kita penanaman, nah ini nanti kita bebankan kepada masyarakat yang melakukan penanaman. Nah ini bapak kita nih. Semua Pak Camat. Semua. Rajang. Tapi ini pembagian baju di sini. Nah ini yang gersang ini akan menjadi target sasaran penanaman kita hari ini. Ya, itu mengapasin Pak? Nah, ya jalan, mesti pagi mulai. Rumput Pak. Di pinggir mantap. Ingin ring akun. Mantap. Nah, bertepal. Tuh Pak. Tuh, nih. Jumat. Ini dat Jepang nih, Pak Sulis. Aduh, delane Pak. Delane Pak. Ini jangan Jepang ini hijau. Itu Jepang hijau nih Pak. Tanda tangan pada Jepang waya. Jepang dagangnya ada nih. Ini teh soco bumbungnya seneng. Tinggal sih. Gitu. Jangan lupa ya Pak. Ini kebunnya Kak Kubal ya, ada buahnya. Sudah, tapi ini sudah mengakhiri musim berbuah. Ini jambu kristal ya. Tengah kene? Gur ya. Ini sebuah momen penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan di Tumpek Wariga. Ini nenek Kubal ini. Bantal dikasih ketipat, bantal, nah kasih canang. Nah, ini Tumpek Wariga ini identik dengan tumpek bubuh. Nah, sehingga dikasih bubur. Tagnya, mantranya, mantra saunya. Apa mantra? Mantra nakak. Dadong. Di kaki kijeu. Di kaki gelem. Gelem apa? Gelem ngad. Ngad. Bang pengad mau buah. Ya ah. Galungane bin selai lemeng itu mengajarkan kita kepada generasi Keramo Bali untuk menghormati tumbuh-tumbuhan. Di samping sebagai penghasil buah-buahan juga penghasil oksigen. Kita diajak berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan, apabila disakit diobati, apabila dia kurus dipupuk, apabila kurang air diairi, sehingga bisa berbuah pakai sesajen di musim ada hari raya Galungan.